tanggal 31 Mei, aku dan tim IMS Jakarta udah sampai di Grand City Convex untuk menghadiri IMS Surabaya yang akan diadakan di tanggal 1 sampai 5 Juni di Grand City Convex. So, kalau mau lihat keseruan kita, langsung ikutin terus dan jangan ketinggalan buat nonton. Bapak Hendra Nur Saleh, kami silakan. Tepuk tangannya boleh ya Bapak Ibu? Matur nuwun. Mohon Pak Wakil dan Pak Presiden untuk menekan layar LED. Baik, kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita mau masuk ke dalam, jadi ikutin keseruan kita karena kita mau lihat banyak banget aktivitas yang ada di IMS. Gak hanya jual mobil, habis itu ada juga merchandise dari brand-brand yang lain, ada juga food court. Nanti mungkin udah jam makan siang, sekalian kita coba makan di dalam kali ya KB. Yes ya. Nah, untuk keseruannya yuk ikutin tim kita. Oke, sebelumnya mari kita dengarkan suara berikut ini. Jadi kita masuk, terus kita harus scan dulu. Cek ya. Ya. Protokol kesehatan. Ada ya. Terbukti. Ada, terbukti. Ada ya. Ada dong. Oh, ada. 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 Ya. 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 Hotel. Legal nih. Legal nih. Oke, yang paling pertama kita mau kasih lihat. Di sini ada giant floor plan, di mana di sini tuh ada all area dari IMS Surabaya, terus ada official sponsor, media partner, sampai ke floor plan. Tapi yang gak kalah seru, ada ini dia, official merchandise IMS. Jangan lupa dibeli ya. Jangan lupa dibeli. Jangan lupa dibeli. Oh, ini VX-nya. Oke, sekarang kita udah masuk di hall-nya Grand City Convex dan di sini banyak banget ada APM, ada Toyota di sebelah kiri kita. Bisa dilihat. Dan di sebelah kanan kita ada Honda. Nah, di seberang kita ini ada Mitsubishi. Mungkin boleh di-shoot ke Mitsubishi. Gak cuman ada APM mobil aja, di sini tuh juga ada komunitas ya. Nah, kita yang vlog nih dari IMS Jakarta. Nah, mau tanya-tanya tentang Toyota. Nah, kalau di IMS Surabaya nih yang best seller, Toyotanya tuh apa? Kalau yang best seller sih kita ada Veloz. Ada Veloz. Ada Rush. Ada Rush. Ada Rise. Ada Rise. Jadi ya, itu tiga-tiga. Ya. Tiga-tiga mobil itu yang paling banyak dibeli pas di IMS Surabaya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ke booth-nya Mitsubishi. Lihat aja di depan aku ini, udah Xpander Cross. Ini kalau nggak salah tipe tertinggi dari Xpander. Karena ada Xpander Ultimate, ada Xpander Cross, tapi sisanya lupa ya, mohon maaf. Tapi ini tinggi, ini tipe paling tinggi. Punya? Bagus, guys. Terus di sebelahnya Xpander ini udah ada Pajero terbaru. Oke, tadi kita habis dari booth Mitsubishi. Dan sekarang kita bakalan lihat motor-motor modifikasi. Ini ada Builder Fest
guys, kalian bisa lihat semua motor-motor ini, semua motor modifikasi keren banget. Tapi kayaknya gue nggak bisa naikin ya karena pendek dan nggak bisa bawa motor. Bawa motor komplit. Udah ada yang mau beli tuh. Emang dia mau beli ya? Itu teman kita. Oh itu teman kita ternyata guys, saya lupa. Sampai nggak mengenali. Yaudah, ini adalah motor-motor modifikasi yang ada di IMS Surabaya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, di IMS Surabaya itu nggak hanya menjual mobil ya guys, tapi ada komunitas-komunitas kayak Builder Fest, Scooter and Cup Modified. Itu dia. Lanjut ke yang lain. Tadi setelah dari Builder Fest, sekarang kita bakalan ke Kuno ID. Ini sepertinya mobil-mobil kuno. Aku langsung mau kenalan ya. Dulu. Mas siapa? Charles. Halo Mas Charles. Aku dengan Dela dari IMS Jakarta. Keren. Nah, kita senang banget nih ada di sini. Kalau ya. Boleh tahu Mas, Kuno ID ini tuh apa sih? Kuno ID itu platform restorasi mobil kuno. Oke. Okay. Jadi ini mobil belum belum direstorasi berarti belum ya? Belum direstorasi. Oke. Okay. Ini bahannya dan bakal direstorasi kita. Oke, okay, bakal direstorasi. Kalau yang udah direstorasi, itu sudah direstorasi. Oke. Okay. Jadi awalnya mobilnya kayak gini ya, Mas ya? Terus prosesnya ke sini sebelumnya. Oke. Okay. Nah, Kuno ID ini udah berdiri dari kapan sih, Mas? Kuno ID itu berdiri tahun 2020. 2020, walaupun 2 tahun tapi udah keren banget ya. Iya. Oke. Okay. Ternyata ini mobil hasil modifikasi dari si Kuno ID. Restorasi. Oke, okay, bukan modifikasi, restorasi guys. Oke, okay, terima kasih banyak Mas Charles. Sampai ketemu lagi. Lanjut. Di sebelah booth-nya Kuno ID, kita udah ada Multi Finance Partner. Official Multi Finance Partner ini Adira. Dan ini suku bunga atau marginnya mulai 1,69% guys per tahun. Keren banget nih. Nih boothnya, kalian bisa lihat ada di kiri kita. Ambil ini aja suruh dengannya. Oke, okay, ada FG, ada Adira, ada Danamon. Ini semua adalah official multi finance partner dari IMS Surabaya. Lanjut, kita jalan lagi. Nah, di sebelah Adira, di sini sudah ada Used Car Surabaya. Jadi ini kayaknya mobil-mobil mewah yang dipamerkan ya. Dan juga langka sih, oke. Langka ya, langka. Dan lihat dong guys, ada Christian Dior di situ. Wow, keren banget. Vespa tapi Christian Dior. Oke, Mas aku boleh ngajak ngobrol sedikit gak? Boleh. Boleh? Halo. Halo. Aku Dela dari IMS. Gusti dari Tuxedo. Oke, Mas Tuxedo ini tuh apa sih, mobil yang dijual atau mobil yang hanya dipamerkan aja? Kita membuat, menjual dan oke, okay, jadi tiga-tiganya bisa. Jadi kalau aku mau beli yang ini, bisa ya? Bisa. Bisa dibawa pulang sekarang ke Jakarta? Waduh, kalau ini udah ada yang punya. Jangan. Oh, udah ada yang punya ya? Jangan. Oke, okay, thank you ya, Mas. Yeah, sampai ketemu lagi. Okay. Dadah, sukses terus, Tuxedo. Lanjut. Keren banget, ya. Nah, di depan booth-nya Tuxedo udah ada booth-nya Wuling nih. Langsung kita liatin mobilnya aja kali ya. Nah, di sebelah kananku ini udah ada Wuling Convero. Oh, ini yang kita pakai kemarin ya? Bukan, kita makainya Wuling Cortez. Oh, satu lagi. Iya, kita makai yang Wuling Cortez. Nah, yang itu yang di seberangnya. Ya. Oke. Ini ada Wuling Convero yang kemarin hampir kita pakai tapi akhirnya kita jadinya pakai Wuling Cortez, tapi enggak kalah keren ya. Nah, ada Mbaknya di sini. Mbak, aku boleh ngajak ngobrol dong ya? Boleh. Mbak, apa sih bedanya Wuling Cortez sama Convero? Karena menurut aku kalau dari pandangan aku ya sebenarnya berdua ini mirip-mirip ya. Oke, apa bedanya? Kalau yang ini dari cara mesin ini udah beda ya. Kalau okay. Ini kan masih belum ada turbonya, kalau ini udah ada turbonya. Oke, okay, jadi Cortez sudah ada turbonya udah dan kalau Convero belum. Iya. Tapi sama-sama 7 seater ya. Sama-sama ada yang 7, ada yang 7, ada yang 8. Oke. Okay. Sama-sama kursinya sama. Cuman untuk kabinnya lebih luas ini. Karena lebih ini luas Cortez berarti lebih ya. Lebih luas okay. Cortez daripada yang Convero. Oke, okay. Terima kasih banyak, Mbak. Sampai ketemu lagi. So itu dari Wuling guys. Setelah itu kita bakalan lanjut ke IM. Oke, setelah kita dari booth Wuling, sekarang kita ada di booth-nya IM atau yang biasa disebut Indonesia Auto Modified. Seperti yang ada di IMS sebelumnya, di sini masih dipamerkan lagi nih mobil-mobil dari Indonesia Auto Modified. Lihat dong guys, keren-keren banget, ceper-ceper banget. Pernah nggak sih kepikiran gimana cara masukin mobilnya ke dalam hall kayak gini padahal ceper banget? Kira-kira ada yang tahu jawabannya nggak ya? Enggak. Aku juga nggak tahu, jadi ya udah. Kita lihat aja, ini mobil-mobil dari Indonesia Auto Modified, guys. Oke, lanjut.
Oke guys, bisa dilihat ya setelah booth IAM. Ini ada wasik.co. Unik-unik ya. Oke, langsung lanjut ke next booth-nya. Ini tuh ada Fondage. Dan sekarang lagi di booth-nya Fondage, Kabik mau beliin gue Fondage. Yuk. Weh! Gimana? Jadi kan kita traktir Fondage kan semuanya? Iya. Yeah. Traktir buat beli. Udah pada punya kan Fondage? Nih, next-nya kita mau ke booth-nya New ya, Italjet. Nih, jadi yang pertama ini ada Royal Alloy. Ada brand new nih, guys. Halo Mas, perkenalkan aku dari MS Jakarta, Gina. Oh iya. Iya, ini apa nih? United motor, ya, electric motor. Okay, guys, sekarang di depan aku udah ada booth-nya Honda, dan di sini Honda ada beberapa unit mulai dari Brio, City, BRV, HRV, dan masih ada lagi di sebelah sana. Dan seperti yang kalian lihat ya, Honda banyak banget ya penggunanya di Jakarta ya. So, gitu aja kayaknya buat Honda, langsung kita lanjut ke food court. Tadi habis kita di booth yang di dalam mobil-mobil APM, sekarang kita ada di surga dunianya aku. Kebetulannya kita ada di food court. Halo Sobat IMS. Jadi mungkin tadi udah habis dari dalam kan, ngeliat mobil, ngeliat motor. Nah sekarang kalau di outdoor, ada salah satu booth dari sponsor, yaitu official red in partner kita, itu Mola. Moladin. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian punya mobil bekas dan pengen beli mobil baru, khususnya mungkin ada di IMS, kalian bisa langsung bawa aja ke sini buat diinspeksi, nanti langsung akan dikasih dengan harga terbaik dan langsung bisa tukarkan dengan mobil yang Anda pilih. Betul banget. Dan prosesnya gampang banget dong. Cepet, harga mahal banget ya? Benar, cepet banget, cuma 45 menit kalian datang udah bisa langsung nanti dikasih harga penawaran yang terbaik. Terus juga sini ada cuci gratis, kalian bisa mampir sini bawa mobil kalian, bisa cuci sepuasnya sampai mobil kalian kinclong pokoknya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jadi buat kalian yang mau datang, mau tukar mobil kalian, yuk langsung datang ke IMS. Pasti bakal oke deh penawarannya dari Mola ini.